Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fa qul alil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilussalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr. Amma ba'du. Faqul sagunging para sepuh pun sepuh ingkang tansah kocatong kadoanipun abdi khusus menipun simbah ke munawar nopo menipun bapak genopolis bapak Kiai Mujabin, bapak Kiai Sumar, bapak Kiai Syafaat, ingkang sedaya punika kula dhateng barokah doanipun. Wabil khusus ugi ingkang lawan dalem bapak ketua lingkungan, bapak Ketua Wasimun, ingkang tansah hormati ketua Tabuhidiyah, bapak Pak Wahid, tentang terhormati buat Allah berangga jamiah malam ahad tentang terhormati salim musmongo keluhan sedari tansang Allah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala yang kolina alhamdulillah berpengalami daluk poniko keluhan sedoyo tanpa diberkesahakan wakit makam bapak untuk panggungan tanpi binaringan sehat jasmani rohkan binaringan sempat Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kita sangat kepakatan datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula tansah sanget sanget sholawat. Ingkang sedaya ingkang kula hormati kula panjenengan sedaya pastine perlu amal ingkang tansah akhir untuk dua pensiunan simbar sekor dunia bagi akhirat siki nandur simpun dikangge simpenan benting antukipun berujak nyaksa seniki ngigal sepak lupa aja lah seniki pun pensiun garing mundur hasilnya nge ini pun berusaha ya menanam kebaikan ya seniki pun kantor mengenyam panen. Kulo panjenengan sedoyo nggih butuh wonten niku. Nggih, butuh sing seniki kulo panjenengan sedoyo nandur pengin besok mati yo sing ngambil wonten hasil daripada pekerjaan atau amal yang waktu kita ada di bumi. Belumnya sing hasil pengin cara kita ya sing mangler. Cara itu kasih terus cara gajian ya abis bulan yang itu terus aku dipun dikandang dari sahabat Anas Ibn Malik yang dipun mereka pilih konten perkawis 7 perkara 7 yang mana apabila orang seseorang telah mengerjakan perkara 7 tersebut lalu dia meninggal ataupun mati sinten ketian onten perkara pintu yen wong lakoni perkara pintu menika lajeng tiyangipun meninggal lajeng Allah badhe paring ganjaranipun ning rak cepet apa ngajeng mari kita napa sebablah setunggal yang dipunika tiyang ingkang bangun masjid ya. Tiang bangun masjid lagi ini tempat pun ikutnya sih dipun manfaatkan dan jalan ini ngalir ya. Tempat pengajian, tempat pesantren itu pun ingkang tansah bentuk kaki jari jariah
Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi peninggalannya atau tempat yang dijadiannya masih untuk digunakan, maka tetap masih mengalir padanya. Ingkang berkali inggih punika tiang ingkang damel tempat air ataupun solokan ataupun tabung cara kerennya pemijahan. Nah pemijahan banyak pemijahan tekan ciliwung ngalir nang ciliwung bisa nggo wudu, bisa nggo minum, bisa untuk kehidupan. Padahal dewek gue orang ngerti siapa biyen sing mbah bangun, siapa biyen sing ngalir ngalirakan dasmi ini kula panjenengan sih rasakan hasil daripada orang yang membangun tersebut. Lah tiang sing sengen bangun punika angsal pahalanipun gandaranipun. Akibat napa hasil piyambake masih digunakan dimanfaatkan terutama untuk beribadah. Iku hasilnya tetap ngalir. Ngalir. Sing nomor telu dipun to tiyang ingkang nulis Al-Qur'an. Menurut sahabat Anas bin Malik punika tiyang ingkang nulis Al-Qur'an. Lajeng tulisan punika peninggal punika tasih dimanfaatkan, dibaca dan dibaca dan dibaca. Itu sing nomor ini nggih. Sing nomor 3. Kawan iki. Kawan nggih. Ya ping mot ngantuk nomor. Lawen. Di sing nomor sekawan. Sing nomor sekawan pun kok tiyang sing nandur. Nggih. Nandur wit-witan, nandur woh-wohan. Nalika nek urip nandur woh umpama nang alas, biyen tadi dari kebon. Nggih. Dari kebon begitu kebon wis tanaman perebutan wis dhuwur. Nggih, ditut. Tutup dilalah nang kono ana nandur wit tewel. Wit tewel apa buah-buahan yang lainnya. Lah tiang esing nandus mati, tewel esing wok, disengajan tangliku dipangani codot, esing dipangani manuk, niku tiangnya angsal, pahala. Kalau ngopo, niku makhluk kayak gusti, niku kalau kayak mutan dah kiai niku nih, mungkin niku nandure blimbing madu, jambu kristal, ya. Dan niku subhanallah. Nari kau boleh kamu dan anak gedang dipangan codot. Nek kulo panjang ini gak sulap, okay. Paling kaya neng nak ketong codot eh, serampang belum, okay. Paling lu nek bangga ini kau alhamdulillah, robbal alamin, ya maafin gusya melu, mak. Dan niku, niku, ah. Bok dia tandukan deh. Niku sing maksud ini nggih, kepleng belajar, pembelajaran. Bok sinawan dhewe tinggalan, andur, andur apa apa sing kene. Niku tetep oleh paham, para mulane nek wong yang biyen niku nek nandur wit apa, nggih. Kudu nandur kudu. Tapi ngono nandur ku. Nggih. Niku sudah jaleng ah, lalu walaupun yang sudah si nandus meninggal, tapi buahnya masih dikenyang, masih dimanfaatkan baik untuk cara gue nih, bu hewan, bu menungsang nih, si malu pamit kalau jimot, dan niku kalau jajan aduh, si nomor telu, sumber, alhamdulillah banyak orang atau sing nomor gangsal inggih punika tiyang ingkang damel sembrang. Ya sebab punika
gawe sumur lah sing penak bae lah. Sumur selagi sumur tersebut masih dimanfaatkan walaupun uangnya sing wis gawe ni tinggalkan, biasanya soalnya sumur kuna nggih Pak nggih. Soalnya sumur ku kuna. Sumurnya tersi ah mati pilih nama masjid di ele kena ku kemaslah dan itu jadi cari ya. Bang nomor 6. Bapak lah. Nomor suwen kumpul tuh misal nomor suwen undang. Sing nomor 6. Tinggi pun engkong wong mulang, wong sing awet ilmu. Wong sing awet ilmu sing manfaat. Nah, selagi ilmu tersebut masih dimanfaatkan walaupun orangnya sudah meninggal, turun menurun ilmunya apapun itu akan dibawa dan jalan ingat ngalir. Terus sing nomor nomor terakhir sing nomor terakhir ini meninggal dua anak sing purun dong akan wong tua. Wong duwe anak sing gelem dona akan alas lare ingkang saleh. Itu perlu banget, penting banget. Kulo panjenengan kudu duwe pensiunan. Yang orang-orangnya anak gelem dona akan orang-orangnya anak gelem dona akan. Itu, oke? Okay. Kangge pensiunan kula panjenengan sing pengin cara pakur pajak duwe punika ngalir tiap bulan. Oke, mungkin yo ada manfaat nipun masalah nipun Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nomor 3. Kawan iki. Kawan nggih. Ya pengen mati ngantuk teman, lalain lah. Di sini nomor sing nomor sekawan pun kok tiang sing nandur, oke? Okay. Nandur wit-witan, nandur woh-wohan, nalikone urip nandur woh umpama nang alas, biyen tadi dari kebon, oke? Okay. Dari kebon begitu kebone wis tanaman perhutanan wis dhuwur. Okay, ditut tutup bila lah nangkono anak nandur witewel apa buah-buahan yang lainnya lah tiangnya si nandur semati tewel itu si wok disengajan tentang itu dipangani codot tesi dipangani manuk ngikut tiangnya asal pahala lalu ngopo ngikut makhluk Gusti. Ini kalau kayak mutan dah kayak ini kau nih mungkin ini kau nandure blimbing madu, jambu kristal, ya. Dan ini kau subhanallah. Nanti kau boleh kayak mutan. Anak gedang dipangan codot. Nek kulo panjang ini gak sulap, ya. Paling kayaknya kena keton codot, teh sepampang belum, ya. Paling kau nek bahaya ini kau Alhamdulillah akhirnya alamin ya mahfud usia melu dan ini ku ngelo meneng wong ini ku mahfud deh bok gue tandukan deh ini ku si mahfud ini oke keblen belajar pembelajaran mungkin awan dari tinggalan mandur ini apa sih ini ku tetap oleh banget. Mulanya nek wong tiang biyen niku nek nandur wit kelapa nggih kudu nandur kudu tapi ngono nandur ku nggih niku sudah jaleng ah lalu walaupun yang sudah si nandur meninggal tapi buahnya masih dikenyam masih dimanfaatkan baik untuk cara gue nih bu hewan bu menungsa nih si mulutu pamit kalau jimot. Dan ini kok kalian ganjaran aku. Sing nomor telu, nomor. Alhamdulillah, berarti orang ngantuk. Ngantuk ya. Gak salah.
Sing nomor gangsal inggih punika tiyang ingkang damel sembrang. Ya wis ben mulai gawe sumur lah sing penak bae lah. Sumur sakit sumur tersebut masih dimanfaatkan walaupun uangnya sing wis gawe ni tinggalkan biasa soalnya sumur kuna nggih Pak nggih. Soalnya sumur kuna. Sumurnya tersi A, tapi dilihat nama masjid di L yang kena gue kemas lah dan itu berarti jari wajah ya pun nomor 6 berapa lah nomor suen ngumpul tuh misalnya nomor suen nomor drama sing nomor 6 tinggi pun itu wong mulang wong sing awet ilmu wong sing awet ilmu sing manfaat. Nah, selagi ilmu tersebut masih dimanfaatkan walaupun orangnya sudah meninggal, turun menurun ilmunya apapun itu akan dibawa dan jalan dengan alir. Terus sing nomor nomor terakhir ini punika duwe anak sing kurun dong akan wong tua wong duwe anak sing gelem dong akan alas lari ingkang sok itu perlu banget penting banget kulo panjenengan kudu duwe pensiunan yang orang-orang yang anak gelem dong akan orang-orangnya anak gelem dong akan itu oke kangge pensiunan kulo panjenengan sing pengen cara pakur pajak duwe punika ngalir tiap bulan oke mungkin ada manfaat nipun masalah nipun Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.